Hai guys, welcome back to my channel Sosia Ceria. Oke guys, di video saya kali ini saya mau membahas tentang kehidupan saya ya. Tolong bantu saya dalam doa ya guys. Saya pengen banget beli rumah. Beli rumah ya, dari dulu saya pernah jadi TKI ya tahun 2009. Dari dulu saya pengen banget beli rumah, nabung gitu ya guys. Saya nabung jadi TKI padahal ditipu gitu loh. Saya kerja jadi tukang cuci piring, saya kerja jadi pembantu, saya kerja di toko baju, saya kerja di warung makan, saya kerja di mana-mana aja yang penting halal, tapi nggak pernah ada tabungan. Selalu habis, selalu ditipu. Nah, sakitlah, yang inilah, yang itulah. Padahal dari dulu ya selalu diusir-usir gitu loh guys. Hidup saya bosan lah diusir-usir. Bukan mau curhat ya, kalian gak tahu ya nama lengkap saya Sarintan Siadari ya, Sarintan Saragi Siadari itu Batak Parna. Saya anak Tuhan. Saya dari kecil itu gak bilang apa ya guys, saya bukan apa namanya, saya bukan anak durhaka, saya rajin bantu orang tua, saya menyayangi orang tua saya. Tapi gak tahu kenapa ya, nasib saya kok gini banget gitu loh. Sering berbagi sama orang, apalagi berbagi ilmu gratis gitu loh. Tetapi kenapa hidup saya hancur banget gitu loh, dibandingkan teman-teman saya. Mendaftar sekolah pun saya sendirian gitu ya kan. Waktu SMP sih, SD didaftarkan mama saya, SMP saya mendaftar sendiri, SMK saya diantar bapak saya, kuliah daftar sendiri, akhirnya kuliah pun putus karena nggak ada uang. Kalau beasiswa sih bisa, tapi di kampus saya selalu diajak berantem, bikin ribut terus, pusing kepala saya berantem. Orang ke kampus mau belajar, diajak ribut, berantem terus, bosan tau gak sih? Udah diusir-usir, berantem terus, susah cari uang, kalau kerja dipecat, kenapa sih hidup saya hancur banget? Percuma punya Tuhan kayaknya gitu kan, putus asa, tapi ya udahlah, abaikan saja lah guys. Sekian dulu lah video saya kali ini. Cuman mau minta tolong aja, bantu dalam doa supaya saya bisa beli rumah. Itu aja sih. Oke lah, sekian dulu. Thanks for watching ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys, see you next time.